sampai titik. Mana yang order? Mbak Wina ya? Iya, Pak Ali ya? Iya. Mari Pak. Sayang. Ini buat kamu. Glenn, jadi kamu yang order ojek aku? Iya. Dasar pacar nyebelin. Ya, walaupun nyebelin tapi kamu tetap sayang kan? Ini buat kamu. Gimana? Suka nggak? Suka dong. Kan dari kamu. Yaudah, yuk. Yuk. Pakai kendong biar romantis. Manja ya. Ini dipakein. Nah. Oke, jadi pacar aku yang nyebelin ini mau diantar kemana? Ke kantor. Tapi aku aja yang nyetir. Oke? Oke. Wah, ada yang nyari gara-gara nih. Wih, bro. Jam resmi. Berhenti. Turun lo. Ada apa nih, bang? Gue ingetin sama lo ya. Ini wilayah gue nih. Bang, jangan kayak gitu dong. Di sini kan kita sama-sama nyari nafkah. Siapa lo? Ngatur-ngatur hidup gue, siapa lo? Oh, ini 5.000. Minggu ini kan mami aku pulang dari luar negeri. Nanti kita terus schedule ya untuk ketemu sama mami. Ketemu mami kamu, aku. Iya. Kamu yakin mau nemuin aku sama mami kamu? Ya iyalah. Lagi pula pasti mami seneng kalau aku nikah. Ya semua orang tua juga seneng kalau anaknya nikah. Tapi nggak semua orang tua bisa seneng sama pilihan anaknya. Kamu jadi pesimis kayak gitu sih? Ya aku sadar diri aja ya. Sayang, pokoknya minggu ini kita ketemu sama mami, kita atur pernikahan kita, setelah itu kita nikah. Oke? Okay? Nanti gimana ya? Nyokapnya Glenn bakal suka nggak ya sama gue? Kalau dia tahu gue ini cuma tukang ojek biasa, jadi kepikiran gue. Pusing lagi. Kenapa sih akhir-akhir ini pusing mulu gue? Waalaikumsalam. Masak apa, Bu? Itu lagi masak tempe. Itu kamu bawa apa? Beli bahan masakan. Mau masakin calon mantunya Ibu. Wah. Win, maunya Ibu sih jangan cuma jadi calon mantu, tapi jadi mantu beneran. Sabar ya, Bu. Insya Allah Glenn bakalan melamar Wina. Tapi kata gue nanti nunggu maminya pulang dari luar negeri dulu. Amin. Mudah-mudahan Glenn serius sama kamu ya. Amin. Mau apa nih? Mau bekal buat kamu makan siang. Oh ya? Aku masak sendiri tau. Kita makan bareng aja ya?
Sayang, udah kamu santai aja ya. Di sini kan aku sebagai atasan. Kalau ada yang bisik-bisikin atau ngomongin soal kamu, kamu bilang sama aku ya. Biar aku marahin nanti. Oke? Makasih ya, sayang. Dimakan? Yuk. Glenn? Yuk. Katanya mau makan siang di kafe depan kantor. Aku dinungguin loh dari tadi. Sel, kali ini gue mau makan sama calon istri gue dulu ya. Tapi Glenn, di sini kan khusus karyawan, gak level sama kita. Ya udah, kalau gak level mah gak usah makan di sini, mendingan pergi aja. Jangan gangguin temen gue pacaran, ya kan? Shh. Berisik loh, lo juga sama temen lo. Lo gak apa-apa dong, yang penting kan gue punya temen daripada lo gak punya temen. Ya udah terserah, gue malas ribut sama kalian. Gak level, daripada gue alergi mendingan gue pergi. Minggir. Iya. Iya, adanya orang kayak gitu ya. Win, kesana ya. Thank you ya, Bel. Eh, si Wina gak sadar diri banget ya. Masa macarin bos? Iya ya, pasti dia pengen hidup enak. Bos Glenn kan tajir banget. Iya benar, cuman ojol aja banyak gaya. Pasti dia cuman mau morotin uang bos kita aja. Sela, lu punya masalah apa sih sama gue? Kenapa lu benci banget sama gue? Emang gue punya salah apa sama lo? Sel, kita gak ikutan ya. Kita masuk duluan ya. Lo udah tahu alasan gue apa? Lo tuh udah ngerebut Glenn dari gue. Ngerebut Glenn dari lo? Bukannya lo sama Glenn tuh cuman temenan. Dan cuman sebatas bos sama sekretaris doang. Iya, tapi kan gue udah suka sama Glenn dari gue kuliah. Dan lo tiba-tiba datang kegenitan sama Glenn. Denger ya, Sel, gue sama sekali gak pernah kegenitan sama Glenn. Gue gak pernah ngegodain Glenn. Ya gue pacaran sama Glenn karena kita berdua sama-sama saling jatuh cinta. Sorry. Lo pernah ngaca gak sih? Lo tuh gak pantas buat Glenn. Lo tuh gak selevel sama Glenn. Sadar, Win. Lo tuh gak pantas buat Glenn. Lo tuh gak selevel sama Glenn. Emang iya ya. Gue tuh gak pantas buat Glenn. Anak ibu kenapa sih? Ada masalah ya? Bu, Wina tuh diomongin sama orang-orang satu kantor. Memangnya mereka ngomong apa? Mereka bilang Wina tuh gak cocok sama Glenn. Wina tuh beda jauh sama Glenn. Kayak langit sama bumi. Terus kenapa? Yang penting kamu sama Glenn itu kan saling cinta. Gak usah dengerin omongan orang lain. Glenn ngechat Wina, balas gak ya bu? Cinta itu memberikan banyak pilihan. Bisa maju, bisa mundur, bisa ke kanan, atau bisa ke kiri. Tergantung kita yang jalaninnya. Balas dulu chatnya Glenn. Ibu bisa aja. Udah kayak tukang parkir. Kanan, kiri, maju, mundur. Udah balas dulu. Iya. Kasih ya, Bu. Mm-mm.
Bagaimana? Sudah siap untuk foto session ya? Oke dong, siap. Kalau gitu saya ambil perlengkapan yang kurang dulu ya, Mas, Mbak. Oh, iya, iya, sebentar ya. Di mana di sini ya? Lampunya. Nanti kamu duduk aja. Siapa yang di sini? Nanti di sini, kalau nggak di belakang. Mana aja nanti kita ambil aja beberapa. Ya nggak? Ya kan? Oke. Au! Au! Au, au, au! Sayang, sayang. Sayang, sayang. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Sakit sih. Tadi kena apa, pas kedorong kena kursi. Daripada makin parah, lebih baik kita obatin aja ya. Kok jadi berantakan kayak gini? Aduh, maaf ya mas, mbak. Jadi kita lanjut aja foto sessionnya. Mbak, kayaknya di pending dulu ya. Nanti saya hubungin lagi. Oh ya udah mas, gak apa-apa. Permisi. Ya deh. Jadi kita gak apa jadi foto pre-wednya? Di cancel aja dulu ya. Kamu istirahat dulu. Kalau kamu udah sembuh nanti kita foto lagi ya. Sayang. Hai. Nyampe dari tadi kamu? Enggak kok, gak begitu lama. Syukur deh. Aku pikir kamu gak datang. Datang dong. Aku tahu kok jalanan sini. Aku udah siapin cincin yang bagus banget buat kamu. Oh ya? Jadi yuk, kita beli. Yuk. Sayang. Enggak. Sayang, ngapain? Kita ada meeting sekarang, Pak. Meetingnya sekarang? Mendadak banget sih. Tapi kliennya minta sekarang, Pak. Mereka udah nungguin. Iya. Saya segera kesana sekarang. Baik, Pak. Kenapa, Yang? Aku ada meeting mendadak lagi. Kalau beli cincinnya kita cancel dulu gimana? Besok atau gimana gitu nanti kita berkabar lagi ya. Oh, jadi? Ya, mau gimana lagi? Aku ada meeting sekarang. Nanti aku kabarin kamu lagi ya. Aku jalan dulu ya. Kamu hati-hati di jalan. Oke? Okay? Sayang. Wina. Saya mau minta maaf dong sama kamu. Sayang. Wina. Wina. Kasih. Wina, aku minta maaf dong sama kamu, please. Kamu jangan marah mulu dong kayak gini. Aku minta maaf ya tadi pagi kita batal beli cincin. Apa yang bisa aku lakuin supaya aku dimaafin sama kamu? Udah dong. Maafin Glenn. Gak baik marah lama-lama. Apalagi Glenn orangnya baik. Bener kata ibu. Kalau kamu ngambeknya lama-lama, nanti cantiknya berkurang loh. Ya. Ya udah aku maafin. Tapi kamu janji ya, jangan kecewain aku lagi. Iya. Pokoknya aku bakal berusaha semaksimal mungkin untuk gak ngulangin kesalahan aku. Gitu dong. Ibu seneng banget kalau lihat kalian berdua akur begini. Nah,
Wina sama siapa? Kelihatannya akrab banget. Pak, Pak, kita putar balik ya. Ikutin motor yang tadi. Kalau pacar udah punya? Udah. Ya, berarti aku nggak bisa ngajakin balik kan dong? Canda ya. Kok berhenti di sini sih? Makan yuk. Laper nih. Ntar aku traktir. Yuk. Siapa lo? Yang megang tangan pacar gue. Yang kenalin ini Adit, temen SMA aku. Dia kenalin pacar gue, Glenn. Adit. Kamu ngapain sih sama dia? Adit mesen ojek aku. Udah kan dianterin ya. Sekarang balik ke kantor ya. Adit, sorry, gue nggak bisa ikut makan. Tapi lu kalau mau makan, makan aja. Gue harus balik ke kantor soalnya. Sorry. Hati-hati ya, Vin. Iya. Assalamualaikum. Bu. Adit. Teman SMA-nya Wina yang dulu sering antar jemput Wina kan? Iya, Bu. Adit bawain martabak telur kesukaan Ibu. Ya Allah, Adit pakai ngerepotin segala. Duduk. Adit apa kabarnya? Terus kemana aja selama ini? Kok gak kelihatan? Baik, Bu. Sejak lulus kedokteran di luar negeri, Adit dapat tugas di luar kota, Bu. Terus sekarang baru pindah ke Jakarta. Oh, sekarang Adit ini udah jadi dokter. Hebat banget. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Itu Wina. Win? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Malam, Win. Adit? Sini, Adit. Duduk dulu. Temenin ngobrol. Adit mau minum apa Ibu buatin? Air putih aja, Bu. Air putih. Sebentar ya. Ini terima kasih banyak loh. Sama-sama, Bu. Dimakan ya, Bu. Iya dong. Sebentar ya Ibu bikinin. Dari tadi? Baru juga nyampe. Sekalian bawain martabak buat Ibu. Kasih. Kamu baru pulang kerja ya? Iya nih, abis ngider. Sini mau ketemu Ibu. Iya, mau ketemu Ibu sekalian ketemu kamu juga. Sampai masa langsung pulang. Kamu ngapain sih berduaan sama dia? Aku gak berdua. Tadi bertiga sama ibu. Cuman ibu lagi masuk, lagi bikin minuman. Terus dia ngapain di rumah? Adit cuman mau silaturahmi aja sama ibu. Emang dia sedekat apa sih sama ibu?
bisa ku paksakan. Pizza buat aku ya? Iya, ini buat kamu sama ibu. Makasih sayang. Besok jangan lupa ya, kita harus ngecek gedung buat pernikahan kita. Ngecek gedung? Iya. Yakin kamu? Nanti gak jadi lagi. Lagian kan aku belum ketemu sama mami kamu. Ya gak apa-apa lah. Lagi pula juga gedung itu punya teman aku. Jadi gak ada salahnya untuk kita ngecek. Ya, besok kita lihat gedung. Cantik banget Slowin. Pantesan aja gue jatuh cinta sama lo. Halo sayang. Nih aku abis siap-siap. Udah mau jalan. Maafin aku ya, kayaknya kita hari ini gak jadi ngeliat gedung deh. Jadi kita gak jadi ketemunya? Iya, soalnya mami nyuruh aku jemput di bandara. Mami ngabarin aku mendadak banget soalnya. Kamu ke bandara jemput mami kamu. Maafin aku ya sayang. Kamu gak marah kan? Iya, ya, terserah kamu aja. Ya. Kenapa sih? Dari kemarin berantakan terus. Cincin gak jadi, foto priwet gak jadi. Mencari gedung juga gak jadi. Jangan-jangan gue sama Glenn itu emang gak jodoh. Makanya setiap kita mau ngerencanain sesuatu, gagal terus. Penasaran, kenapa sih kamu tuh gak pernah kirim foto, kek? Glenn tuh sengaja gak ngirim fotonya Wina, supaya mami penasaran aja. Ya udah, kalau gitu gimana kalau nanti malam ke rumahnya, karena mami pengen kenalan sama orang tuanya, lalu kita sekalian rencanain mungkin rencana pentunangan kalian. Oke. Well, hi. Maaf ya. Bel. Kayaknya gue emang gak bisa deh sama Glenn. Aduh, boleh gak sih ngomongin Glennnya tuh nanti aja, bosen deh. Tiap hari pesimis banget, kayaknya gak mungkin gitu. Ya tapi emang realitanya begitu. Glenn itu bos. Kalau gue? Cuman. Lo percaya gak sama yang namanya cinta? Percaya? Kalau lo udah percaya sama yang namanya cinta, lo harus yakin sama cinta itu sendiri. Ingat ya, yang namanya cinta itu gak ada yang gak mungkin. Glenn, panjang umur bos besar ya. Bentar ya. Halo sayang. Hah? Malam ini kamu mau ke rumah sama mami kamu? Oke, oke. Iya, iya. Sampai ketemu ya. Iya, iya. Oke. Dah. Malam ini gue mau ketemu calon ibu. Wah, akhirnya. Ya ampun, deg-degan. Tunggu deh. Tadi bukannya lagi ada yang galau, kesel gitu sama Glenn. Galaunya hilang gara-gara malam ini mau ketemu sama maminya Glenn. Kan apa gue bilang yang namanya cinta tuh gak ada yang gak mungkin. Iya, deg-degan banget sumpah. Doain gue ya. Iya pasti. Yaudah gue pulang dulu deh. Mau siap-siap buat malam ini. Good luck ya. Iya. Hai. Doain. Iya. Amin. Rasa kau paling berbeda dari semua wanita yang pernah singgahi dalam. Kau yang paling sempurna.
Lihat ibu cantiknya. Pasti buat acara nanti malam ya. Iya bu. Maminya Glenn pasti seneng banget punya calon menantu kayak kamu. Wina tuh khawatir sebenarnya bu. Wina takut kalau ternyata maminya Glenn tuh gak suka sama Wina. Soalnya kan Wina sama Glenn beda status sosial. Glenn aja terima kamu apa adanya. Maminya juga pasti terima kamu apa adanya. Ya, semoga deh, Bu. Gak usah terlalu dipikirin ya. Jadi ini pacar kamu? Kamu serius? Maksud Mami? Kok rumahnya sederhana kayak gini sih? Mami pikir tuh rumahnya tuh mewah, lalu mobilnya banyak, cuma gini aja. Mami ngomongin apa sih, Mi? Mami juga belum kenal kan sama Wina. Wina, kamu kerjanya apa ya sama ibu kamu? Saya kerjanya jadi driver ojek online di perusahaannya Glenn. Kalau ibu buruh cuci. Kamu cuma kerjanya ojek online dan ibu kamu cuma buruh cuci, hah? Jadi kamu kerja sama anak saya dan itu bos kamu. Maksud kamu, kamu mau morotin anak saya? Udah, Mi, cukup. Mami udah cukup nyakitin perasaan Wina. Ayo kita pulang sekarang. Ayo, nanti Mami cariin wanita yang masa depannya cerah. Yang penting itu bibit bebet bobotnya itu jelas. Gak kayak begini. Ayo. Mi, aku gak mau, Mi. Udah, Mami mau bicara sama kamu di rumah. Ayo. Aku cinta sama Wina. Mereka benar. Kita memang gak sederajat. Harusnya gue sadar dari awal. Kalau gue sama Glenn tuh emang gak pantas bersatu. Anak ibu diginiin. Tolong kamu pikirin lagi hubungan kamu sama Glenn. Ibu gak mau kamu sakit hati.
Kamu cuma kerjanya ojek online dan ibu kamu cuma burus cuci, hah? Jadi kamu kerja sama anak saya dan itu bos kamu. Maksud kamu, kamu mau morotin anak saya? Mereka benar. Kita memang gak sederajat. Maafin Wina ya, Bu. Gara-gara Wina, ibu jadi nihida. Wina minta maaf, Bu. Ibu gak apa-apa. Ibu juga sakit lihat anak ibu diginiin. Tolong kamu pikirin lagi hubungan kamu sama Glenn. Min, kenapa lo? Bukannya harusnya lo tuh seneng ya? Kan gue habis ketemu sama calon mertua. Kenapa sih kalau misalnya emang ada yang jahatin elu, lo bilang sama gue biar gue hajar deh orangnya. Siapa sih? Mami Glenn, pas tujuh. Kalau gue pacaran sama Glenn, kalau gue cuma tukang ojek, mau gue berhenti kerja aja ya? Jangan dong, sekarang kan cari kerja susah. Min, Wina? Win, lo kenapa Win? Kepala gue. Pusing banget. Aduh, kok lo tuh akhir-akhir ini sering banget pusing ya? Lo udah ke dokter belum sih? Ya udah sekarang kita ke dokter ya. Nggak perlu. Palingan cuma pusing biasa, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang lo istirahat aja. Ayo. Ayo. Mas, minta aku dulu. Ini nih. Minum dulu ya. Udah mendingan belum? Sayang. Saya nggak tahu bilang kamu sakit. Kita ke rumah sakit ya. Sayang. Sayang, kita ke rumah sakit aja yuk. Glenn, kita ada meeting. Nanti ya, Sel. Saya lagi sibuk. Tapi 5 menit lagi. Yaudah, gue siapin dulu materinya ya. Tak bisa ku paksakan. Kamu masih kepikirannya sama Mami. Sayang, omongannya Mami gak usah dimasukin ke hati. Mami juga pasti gak maksud kok ngomong gitu ke kamu. Maafin Mami ya. Mami kamu benar kok. Sayang, aku tahu hubungan kita emang gak direstuin sama Mami. Tapi aku bakal berjuang terus untuk cinta kita. Tapi kan gak mungkin juga kalau misalnya di hubungan ini cuma aku yang berjuang. Aku butuh kamu. Bahagia selamanya. Aku akan ikut berjuang sama kamu supaya mami kamu ngerestuin gitu. Makasih ya. Gimana kalau nanti malam kita dinner? Gue kenapa pusing banget ya? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana?
muka kamu pucat gitu. Kita ke rumah sakit aja yuk. Enggak usah, gue mau pulang kok. Yaudah kalau gitu aku anterin ya. Aku yang bawa motor. Karena sebelumnya kau telah bersamanya. Sudahlah jangan tangisi, ku maafkan meski kau tak kembali. Dia lagi di motor ya, makanya gak denger. Ku maafkan meski kau tak kembali. Ku relakan kepergianmu untuk tetap. Mami cari wanita yang masa depannya cerah. Yang penting itu bibit bebek pembuatnya itu jelas. Gak kayak begini. Ayo. Mia, aku gak mau. Mi. Udah, Mami mau bicara sama kamu di rumah. Ayo. Aku cinta sama Wina. Kepergianmu untuk tetap hidup dengannya bahagia. Ibu, gak mau. Wina mau sehat, Bu. Wina mau sehat, Bu. Gak mau. Mami mau bicara sama kamu sebentar. Kenapa, Mi? Kayaknya Mami lebih setuju kamu sama Stella. Makanya Mami punya rencana untuk menjodohkan kalian. Mi, kan aku punya pacar. Udah, lupakan yang namanya Wina itu. Mami gak setuju. Kalian tuh gak sebanding. Gak level. Mami kenapa jadi jodoh-jodohin aku kayak gini sih? Kebetulan, Stella itu adalah anaknya teman Mami waktu kuliah. Kalian cocok kok. Pas banget. Gimana? Enggak lah, aku gak mau. Pokoknya Mami gak mau tahu. Kamu harus sama Stella. Maaf ya. Gak apa-apa tante. Cepat atau lambat, Glenn pasti bakalan suka sama aku. Mm-hmm.
Glenn pasti gak akan terima dengan keadaan gue yang kayak gini. Gak akan terima gue. Gue seneng banget deh, akhirnya gue dijodohin juga sama lo. Karena gue tuh sebenarnya udah punya rasa suka sama lo tuh dari lama. Glenn. Itu kan handphone saya, kenapa kamu ambil? Balikin nih. Enggak. Balikin. Enggak. Balikin, balikin. Enggak. Balikin aja. Enggak. Gue gak nyangka Glenn selingkuhin Wina. Gue harus kasih tau Wina. Kasian banget sih lo, Win. Salah. Maaf ya. Saya benar-benar gak sengaja. Iya, gak apa-apa. Kok pergi sih? Glenn! Hey, Win. Aku bawain obat buat kamu. Mulai hari ini, kamu harus minum obat ya. Cuma gue minum obat. Gak akan bikin gue sembuh juga. Win, hidup dan mati seseorang itu sudah diatur sama Tuhan. Emangnya kamu mau melihat ibu makin sedih? Seenggaknya kalau kamu minum obat dan berjuang buat sembuh, ibu pasti bangga sama kamu. Selalu baik sama gue. Udah menjadi tanggung jawab aku buat bantuin kamu, pasien aku. Gue boleh minta tolong lagi gak? Apapun itu, aku pasti bantuin kamu, Win. Bu Laila.
orang mana ya? Kok kayak gak ada orang? Glenn? Sayang? Sayang, kamu kemana aja sih? Kamu ngapain sama dia? Aku kesini mau ngasih ini. Bentar-bentar. Setelah kamu ngilang gak ada kabar, dan sekarang kamu pengen mundurin diri, maksudnya apa? Aku gak ngilang kok. Aku sibuk ngurusin pernikahan aku sama adik. Jadi sekarang kamu lebih milih dia daripada aku. Apa jangan-jangan selama ini kamu selingkuh sama dia? Karena sebelumnya kau telah bersamanya. Ya, kamu benar. Aku selingkuh sama Adit. Aku bosan sama kamu. Karena hubungan kita tuh ya gitu-gitu aja kan. Gak ada ujungnya. Jadi mulai sekarang kita udah gak punya hubungan apa-apa ya. Kita putus. Hidup dengannya bahagia selamanya. Glenn, ini laporan Glenn ini. Kamu juga harus tahu. Aku sama Sela sebentar lagi bakal nikah. Kita dijodohin sama Mami. Ya bagus dong. Udah sama-sama punya pilihan masing-masing. Selamat kalau gitu. Mungkin perpisahan ini jalan yang terbaik. Walau diriku dan dirimu saling mencintai. Tak bisa ku paksakan karena sebelumnya kau telah bersamanya. Oh, sudahlah jangan tangisi. Ku maafkan meski kau tak kembali. Ku relakan. Glenn, lu beneran mau dijodohin sama gue? Untuk tetap hidup dengannya bahagia. Kok gak jawab sih? Apa gak sebaiknya kita kasih tahu Glenn yang sebenarnya? Enggak, please, Nid. Gue mohon sama lo jangan kasih tahu Glenn, ya? Gue mohon. Gue gak mau Glenn tahu. Nid? Kebetulan, nih, gue mau kasih lihat. Udah gak penting lagi, Bel. Gue juga udah putus. Kok gitu sih? Harusnya dia tuh ada dong di samping lo saat lo lagi kayak gini. Gue gak mau Glenn tahu tentang kondisi gue, Bel.
Gue gak mau Glenn nikahin perempuan yang penyakitan kayak gue. Gue mau Glenn nikah sama perempuan yang sempurna, yang sehat, gak kayak gue. Ngomongnya jangan kayak gitu dong, Min. Gue mau sama kalian, jangan kasih tau Glenn tentang gue ya. Gue gak mau Glenn sedih. Terima. Gara-gara lu, hubungan gue sama Wina jadi hancur. Lo salah paham. Salah paham apa, ha? Lo jadi cowok bisa gak sih kasih perhatian sedikit ke Wina? Lo gak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi sama Wina? Maksud lo? Juga harus tahu. Aku sama Sela sebentar lagi bakal nikah. Kita dijodohin sama. Sepertinya Wina harus menikmati sisa-sisa terakhirnya. Iya. Gue setuju sama lo. Saran gue sih, lo harus kasih tahu Glenn yang sebenarnya. Iya. Nanti gue coba kasih tahu Glenn ya. Bella. Bella, lo jujur dong sama gue, sebenarnya ada apa sih hubungan sama Adi sama Wina? Bel, please jujur dong sama gue butuh informasi nih dari lo. Iya. Jadi, Adit itu mantannya Wina pas SMA. Tapi ya itu dulu, kalau sekarang hubungan mereka itu cuma sebatas dokter sama pasien. Pasien? Maksudnya, Wina pasien ya, Adit? Wina sakit apa? Wina sakit kanker otak stadium akhir. Enggak mungkin. Bella bohong kan? Enggak mungkin Wina sakit kan? Enggak, gue enggak bohong. Gue juga berharap itu cuma bohong doang, cuman dokter udah jelasin semuanya. Ya itu alasan kenapa dia tuh menghindar dari. Jadi selama ini gue udah salah paham sama Wina. Kalau saran gue sih mendingan lo baikin dia, lo bikin dia bahagia sebelum lo terlambat. Makasih ya, Bel. Berita bagus nih. Gue harus cepat-cepat kasih tahu Tante Amber. Thank you.
Ada apa, Sela? Wina, Tante. Dia divonis kanker stadium akhir. Apa? Dia udah gak pantas lagi buat Glenn. Wanita ojek online itu berpenyakitan. Tante gak mau kan kalau Glenn itu malah harus ngurusin Wina? Enggak, Tante gak sudi. Kalau mereka menikah, bisa-bisa Glenn nanti jadi duda. Makanya Tante, Tante harus ngelakuin sesuatu supaya Glenn itu gak dimanfaatin sama Wina. Glenn! Kamu mau ketemu wanita itu kan, ha? Wanita ojek online itu? Glenn cinta sama Wina. Dan sekarang Wina lagi sakit, jadi Glenn harus ada untuk dia. Kamu tuh gak pantas sama dia. Mi, cukup. Jangan sampai Glenn jadi benci sama Mami. Glenn! Glenn gak mau ribut sama Mami. Ngapain di sini? Kayaknya lo gak sebaik itu deh untuk ngejenguk gue. Dugaan lo bener. Gak usah kepedean. Gue kesini bukan mau jengukin lo kok. Ya, terus lo ngapain lo kesini? Mendingan lo pulang aja sekarang. Sebelum gue pergi, gue langsung to the point aja. Gue minta lo stop deketin Glenn. Karena gue mau nikah sama Glenn. Lo tuh ribet banget ya. Emang kenapa sih kalau Glenn sama Wina? Kayaknya lo deh yang harusnya pergi dari hidupnya Glenn. Lo gak usah ikut campur, ini bukan urusan lo. Kalau misalnya gue mau ikut campur gimana? Tapi kan ini urusan gue sama Wina. Aduh, lo tuh berisik banget ya. Wina mau pergi aja deh. Sadar, Win. Lo tuh gak pantas buat Glenn. Aku tahu hubungan kita emang gak direstuin sama Mami. Tapi aku bakal berjuang terus untuk cinta kita. Tapi kan gak mungkin juga kalau misalnya di hubungan ini cuma aku yang berjuang. Aku butuh kamu. Bentar-bentar, setelah kamu ngilang gak ada kabar. Dan sekarang apa yang mundurin diri? Maksudnya apa? Aku gak ngilang kok. Aku sibuk ngurusin pernikahan aku sama Adi. Kamu juga harus tahu. Aku sama Sela sebentar lagi bakal nikah. Kita dijodohin sama Mami. Ya bagus dong. Udah sama-sama punya pilihan masing-masing. Selamat kalau gitu. Wina, maafin aku ya Wina. Maksudnya Wina pasien ya Adit? Wina sakit apa? Wina sakit kanker otak stadium akhir. Dok, ini mati lampu ya, dok? Enggak, sayang. Enggak mati lampu. Mi, kok gelap banget sih, Mi? Dok. Ya, Bu. Anak saya kenapa? Tasya mengalami benturan yang sangat keras di matanya. Kornea matanya mengalami kerusakan. Saat ini pasien tidak bisa melihat, Bu. Maksud dokter, anak saya buta? Buta? Enggak mungkin.
Mungkin aku buta. Mi, Mi tolongin aku dong, Mi. Iya, sayang. Saya melakukan sesuatu, Mi. Tolong dong. Mi, Glenn, aku buta. Tolong anak saya. Nggak mungkin. Nggak, aku nggak bisa. Sorry. Sekarang, Wina, Wina, jangan dulu ya. Kamu harus banyak istirahat. Soalnya kondisi kamu makin menurun. Aku nggak peduli. Aku mau ke Glenn sekarang. Minta terus aku ke Glenn. Minta aku mau ke Glenn sekarang. Oke, oke, oke. Tapi aku antar ya. Diet. Ya, Win. Kenapa? Ada yang sakit. Kalau nanti terjadi sesuatu sama gue, gue mau donorin mata gue buat Glenn. Win, kamu harus sembuh. Jangan berhenti berharap. Gue tahu, waktu gue gak lama lagi. Jadi anggap aja ini permintaan terakhir gue. Wina, Wina ini kamu kan? Ya, ini aku. Wina, aku minta maaf ya. Sekarang aku gak bisa ketemu kamu lagi. Apa-apa, yang penting kita bisa bersama sekarang. Atas semua sikap aku. Aku udah salah paham sama kamu, Wina. Aku ngira kamu selingkuh. Padahal yang sebenarnya terjadi enggak. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku mau sebanyak minta maaf. Aku juga mau minta maaf ya, Wina. Aku enggak ada di saat kamu butuh aku. Sayang, aku udah beliin cincin pernikahan untuk kita. Kamu lihat ya, aku udah beliin buat kamu. Aku pakai ini untuk kamu. Gimana sayang? Kamu suka nggak cincinnya? Aku janji sama kamu, aku bakal sesegera mungkin cari orang yang mau donorin matanya untuk aku ya. Dan setelah itu semua selesai, aku bakal ngelamar kamu lagi. Aku mau kan? Wina? 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 Wina udah gak ada.
Wina. Wina, saya. Wina. 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 Wina, jangan tinggalin aku, Wina. Ya, gak mungkin. Wina, bangun, saya. Wina. Wina, jangan tinggalin aku, Wina. Wina. Pagi, sayang. Aku datang sini untuk nemuin kamu. Aku mau berterima kasih sama kamu atas semua yang udah kamu kasih ke aku. Karena kamu, Win. Sekarang aku bisa ngeliat lagi. Sekalipun aku harus kehilangan kamu. Aku janji, Win. Aku bakal ngejaga hadiah terakhir dari kamu. Aku janji itu. Terjadi sesuatu sama gue, gue mau donorin mata gue buat Glenn. Aku janji, aku akan terus menjaga pandangan ini untuk kamu.
pinjaman senggol dong. Manajemen senggol dong.